Oke, adik-adik kembali lagi bersama Api di sini si detektif TikTok ya. Aku adalah detektif TikTok ya. Aku akan mencari video-video terlucu untuk adik-adik semua. Oke, aku akan muncul 3, 2, 1 atau wae guys, sebelum muncul atau wae guys. Oke, adik-adik kembali lagi bersama aku si detektif TikTok ya. Aku akan mencari video-video lucu di TikTok ya. Jadi untuk adik-adik para pencinta TikTok ya, silakan muncul ya. Ini tampilan pertama aja guys. Nanti kita cari tahu lagi guys. Kita akan mereaction-reaction guys ya. Apri coba main game horror nanti lah guys, malam guys. Malam lah guys. Tasbihnya terbalik gak apa-apa lah guys. Memang bisanya begini guys posisinya guys. Nanti aku balik-balikin lagi lah guys ya. Apri stay ala sih ya guys, betul guys. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, bukan mulai ya, kita langsung saja lah adik-adik. Kita akan berburu video-video yang bikin kita ketawa ya guys. Apakah ada video yang lucu dan bisa bikin kita ketawa? Kalau ada video yang bisa bikin kita ketawa, akan kita kasih tepuk tangan ya guys. Sound ketawanya belum siap lagi guys. Sound manual aja lah guys ya. Oke. Video apa guys? Salah guys. Dari sini guys ya. Oke, dengerin nih guys. Sekarang gini aja. Kamu merem, tahan napas sepanjang-panjangnya. Sebelum ada kode dari saya, jangan melek. Oke? Okay? Siska bapak-bapak ini guys. Apaan tuh, Bang? Ya, apaan pokoknya tuh, bang? Rasain aja, nanti juga ada berasanya. Oke? Okay? Siap merem? Jangan melek guys. Sebelum ada berita dan kode dari saya. Oke? Okay? Coba meremnya gimana meremnya? Wah, kurang merem. Lagi-lagi dikit lagi. Sus guys. Nah, bapaknya sus guys. Jadi dikit sayang. Apa ini kak guys? Wah guys, geres guys. Udah belum bang? Wah guys, kok api jadi gak enak guys? Pokoknya biar pasti ada rasa. Sabar aja sedikit. Aduh, bukan lapas jalan lu. Aduh, kaki lu matah. Aduh, patah-patah. Bapak ini sesekali guys. Jadi astagfirullah puasa guys. Guys lihat bumper belakang. Waduh guys, kenakan deh guys. Wah sekarang gini aja. Kamu Oke guys, lumayan lucu guys. Bentar guys, kita kasih sound effect. Apli ambil sound effect dulu bentar guys. Kalau memang konten ini banyak yang suka, kita cari konten-konten lucu seperti ini guys ya. Soalnya Apri juga aneh kalau orang kok reaksi-reaksi video orang doang, kok jadi kok banyak sampai jutaan yang nonton. Itu gimana konsepnya guys? Entar ya, ada orang main game doang kok subscribernya sampai 20 juta, kok bisaan guys ya? Ada orang mereaction kok subscribernya sampai jutaan, kok bisaan ya? Lah Apri guys, ngikutin gak jadi apa-apa guys. Ya namanya juga ngikutin guys ya, ngikutin trennya. Oke guys, aku ambil dulu aset ini ya guys. Awal-awal aku tuh ngedit guys, ngedit tuh sekali ngedit 5 jam guys. Kesini-sini aku males guys. Karena ngeditnya 1 sampai 2 jam ya, begitu apli publish. Yang nontonnya cuma 30 guys. Bayangin invest waktunya berapa jam adik-adik. Nah ini cukup ya. Kurang. Nah segini cukup ya guys. Ikan hiunya ke botak. Ikan hiu yang mana guys? Nah udah ini ya, cocok ya. Nah ini kurang, ini cocokan. Nah ini cocok. Oke itu sound ketawanya itu guys ya. Kita oke ke next video lagi. Kayaknya kita harus digedein ini boy. Ini harus kita gedein, komentar nggak usah kita tampilin guys. Nah, Apli belum bikin set baru guys ya, nanti kita bikin set baru lah guys. Ini studio gaming sebenarnya guys. Nah, nanti Apli bikin studio baru lah ya, studio khusus segmen ini guys. Nah, ini sementara doang guys.
Apa cuma tes ini doang ya? Tes minat guys. Kalau misalkan minatnya banyak baru guys ya apply ganti begitu guys. Nah, ini apply banyakin. Komenannya apply banyakin tuh, apply gedein juga komenannya, jadi adik-adik tuh. Adik-adik yang pengen viral komentarnya silakan komentar terlucu di sini ya. Yang komentar paling lucu biasanya banyak yang bikin ngakak itu dapat pahala guys. Ah, kok sementara doang ini mah guys, nanti api setting lagi lebih bagus lagi kok, tenang guys. Nice. Yuk. Oke, kita lanjut guys ya. Kita ganti videonya guys. Oke, video kedua ya guys ya. Video keduanya apa, Bang? Nah, ini guys. Ini parah nih. Ada bocil tampak ayam guys. Oke, B aja, biasa aja guys, biasa aja. Oke, ini apa? Engkau denganku hiter, engkaulah nengah. Coba kita mundurin dikit boy ya, kita mundurin dikit. Ganti guys, ganti guys. Gagal konsentrasi boy, ganti boy. Ini boy. Ini parah nih. Guys, ini orang kayaknya turun 1 meter guys. Gara-gara dipunjuk-punjuk begini guys. Bang Api live sahur enggak guys? Live sahur, insyaallah guys, insyaallah. Ini bapak-bapak dibegituin guys. Ini parah nih. Meninggoy ke guys. Waduh guys, ada video ini aku klik, jangan guys. Bapak lagi apa guys? Antap. Si boy. Antap. Oh, bapak ini kagak puasa, boy. ANJAY. Antap. Aku kira apa? Ini apa lagi nenek-nenek boy? Oke, video berikutnya boy, video berikutnya boy. Oke, nenek-nenek sedang ambil ancang-ancang. Oke, si nenek sedang mengambil, melihat kanan kiri, apakah di depan ada kiper penjaga gawang. Nenek sudah mengambil ancang-ancang, kaki kiri sudah diayunkan, kaki kiri sudah diayunkan. Nenek siap menendang, tuh ayo. Dan macan apapun video di YouTube. Biasa aja. Menitanggung bikin ketawa tuh. Oke. Okay. Guys, ada yang cantik, guys. Enggak lucu, guys. Skip, guys. Malah pengen aku nikahin ini, guys. Jangan, guys. Ah. Guys. Ini sih guncangan dunia, boy. Ini mah gempa lokal. Ganti boy. Ini mah gempa lokal, boy. Kukru.
Mpok Jeru. Ini bocil yang viral itu, boy. Mpok Jeru. Kok? Kiu. Biasa aja, nggak lucu, boy. Kita ganti, boy, ya. Ganti. Kita cari yang paling lucu. Mana, boy? Oke, ini ada bocil nih. Oke, ini bapaknya lagi di dalam mobil, boy, ya. Dia ingin menimpuk itu sarang tawon. Oke, guys. Apakah dia berhasil, guys? Kita lihat, guys. Sip. Dia berhasil. Gak lucu, guys, ya. Lari sih, kata Sip. Gak lucu, guys. Ini gak lucu, guys, ya. Kalau aku donat, muncul gak, Plik? Muncul apanya, adik Deski? Ya apa, guys? Ih. Oke, guys. Ini parah nih. Tenang. Guys. Coba yang ini. Kita cari lah ini lah. Film lucu. Nah, mending komentarin film, guys, lah. Mending kita lihat film aja, guys. Oke. Aduh, guys, ada film sus, ya. Joget-jogetin, guys, nunggu-nungguin, guys. Oke, ini nenek-nenek lagi, guys. Kalau kayak kawang. Ini nenek-nenek yang tadi, boy, ya. Dia ngomong begini, guys. Teloan, iso mlebu kana ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bicara, guys. Oke, nenek-nenek akan melakukan tendangan penalti, guys. Akan si nenek berbaju kuning sedang mengambil ancang-ancang untuk menendangkan penalti, guys. Antuy. Nah, kepala tendangan santer banget, boy. Manusia, kalau kayak gawangnya deloan, iso mau buka lah ya, bismillah. Oke, lucu-lucu ya adik-adik ya, kata Pino lucu. Kata Pino lucu, kata Ben Bani lucu. Kan. Ya, kena kepalanya, boy. Kena kepalanya, boy. Ini apa nih? Kayaknya ini, guys. Oke, guys. Oke, ini dikisahkan bahwa ada seorang para siswa sedang melakukan upacara bendera, guys, ya. Rutinitas di hari Senin, ya, guys, ya. Oke, kita lihat, saksikan videonya, ya. Kau denganku hiter, hengalkanlah. Engkau bentar, guys, yang lucunya di mana, guys? Hiter, hengalkanlah. Kakinya, boy, kakinya nih, lihat nih kakinya, kakinya perhatiin, boy. Kakinya, boy, belok kanan itu kakinya harus kaki kiri dulu kan, berhenti dulu, boy. Tapi ini tidak, guys. Hengalkanlah. Tuh.
harusnya belok kanan itu guys ya, kaki kiri itu maju dulu guys ya, baru dibelokin, jangan digeserin. Emang kayak ngegeser meja begitu maksudnya guys, buat adik-adik yang belum paham gak lucu guys ya. Oke ganti ini guys. Oke, video berikutnya adalah video bocil yang sedang makan di rumah tetangganya guys ya. Ini adalah video bocil yang sedang makan di rumah tetangganya ya, karena ibunya sedang kondangan jadi dia dikasih makan di hajatan tetangganya. Oke kita lihat guys. Helikopter. Oke dia udah mulai mengobok-ngobok makanannya guys. Sepertinya ini bocil gak makan satu minggu boy. Para koper, para koper. Makan apa ngobok cil? Helikopter, helikopter. Guys ini mah casingnya doang kecil boy. Helikopter, helikopter. Astagfirullah cil. Ya sing bener baik cil. Mulutnya kamu kan cuma segitu cil, masukin semua. Ini gara-gara Tanboy Kun katanya guys tuh. Ya Allah, emang lucu sih tapi ya Allah. Untuk adik-adik yang masih bocil ya, tolong ya, ini kebetulan dapat videonya model begitu guys. Mau ketawa tapi nangis kata Arya. Oke, ini video berikutnya ada dari ini guys. Oh, istrinya mau ganti baju, si abangnya dateng. Nggak jadi, abangnya balik lagi. Ganti guys. Kurang lucu boy. Gimana boy? Aku cari dulu yang lucu guys. Banyak yang susus ya. Oke kita coba kata kunci yang lain. Nah ini guys. Oh guys, oke ini guys. Ini ditanya lagi diwawancarai si ibunya ya. Ma orang mana cina? Kalijurang. Oh ibunya bilang, oh, ibu orang Kalijurang neng begitu ya. Jurang, kabupaten. Kabupatennya apa ibu? Kata itu MC-nya ya. Terus ibunya jawab Brebes begitu ya. Provinsi Jawa Tengah. Provinsinya apa Brebes itu ibu? Ibu jawab lagi. Nah. Jawa Tengah. Negara. Negaranya apa bu? Indonesia. Ya, Pancasila satu. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada ibu-ibu negaranya Indonesia guys. Guys ada negara Indonesia. Bayangin guys, seorang ibu-ibu tinggal di negara Indosiar. Ibu, sejak kapan Brebes? Sejak kapan Brebes bagian dari negara Indosiar, bu? Ini mah cuma nanya, maaf loh ya, guys, kalau salah ya. Ya maaf aja, guys. Sejak kapan Brebes itu bagian dari negara Indosiar, boy? Tolonglah. Tolonglah bu, ibu bercanda boleh. Ibu bercanda boleh, ibu lucu ya bu ya. Cuma itu Brebes sejak kapan gitu, bagian dari negara Indosiar. Laper aku jadi gila ketawa mulu kata Jin. Wis angel ibunya terlalu polos guys. Lalu kita lanjut lagi guys, coba. Hebat, keprok atau keprok. Apa cerita ulang lagi guys? Sila satu.
Pancasila. Dia ditanya Pancasila ke satu apa? Cina guys. Oke, kita dengerin guys. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ah iya betul, betul. Hebat. Hebat, tepuk tangan guys. Tepuk tangan guys, betul guys. Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa, Cina yang pertama guys, betul. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Widi pinter guys. Pinter. Tiga. Pengadilan agama. Ketuhanan Yang Maha Esa, ya betul. Ya betul guys. Ketuhanan Yang Maha Esa betul bu. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya betul. Ya betul, ibu masih betul lah. Kenapa ketiga pengadilan agama bu? Ibu, ya kita tahu ibu udah cerai kali ya. Tapi, ya tapi ya, masa pengadilan agama Pancasila? Masa Pancasila ke pengadilan agama boy? Bang coba cari koi. Bentar dulu ini guys. Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, pengadilan agama. Eh udahlah bulah, gimana bulah? Ayolah guys. Ayolah guys. Apa? Kerakyatan dipimpin oleh lurah. Kerakyatan dipimpin oleh lurah guys. Lurah siapa bu? Ini ibu kok jalan ibunya siapa guys? Ini ibunya Deski kaya guys. Pengadilan agama kerakyatan dipimpin oleh lurah. Pancasila yang pertama kata ibunya begini. Ketuhanan Yang Maha Esa betul guys. Ketuhanan Yang Maha Esa betul ya. Kedua guys. Kemanusiaan yang adil dan beradab betul pisan. Ah, rukun Islam tadi ya betul. Oke. Ketiga. Ketiga nih guys. Udah mulai tercium aroma lem ya guys. Ketiga kata ibunya, mungkin ibunya ini salah anaknya. Ini anaknya ngajarinnya salah guys. Jadi yang salah itu bukan ibunya, anaknya guys. Kata ibunya bilang, pengadilan agama guys. Kemudian keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh lurah guys. Ya bener, kita setuju kalau ibu di sana dipimpin oleh lurah, kita setuju lah. Cuma ini yang kelima. Cuma yang kelima ini yang jadi rukun Islam. Pergi haji. Oke guys, ibunya sangat lucu guys. Semoga ibunya diberikan pahala yang sangat melimpah guys. Berkah Ramadan buat ibu semua guys. Ibunya sangat sangat membuat kita tertawa pada malam hari ini. Semoga ibunya sehat selalu guys ya. Oke, kita ganti guys video guys. Wow, video-video begitu guys harusnya ya. Res, aku cari dulu. Yang mana guys? Oke. Video berikutnya yaitu video dua orang guys sedang ngobrol-ngobrol. Bang coba cari akun koi. Akun koi yang mana adik Deski? Lagi bang laparku jadi hilang kata Jen. Oke guys, ini guys, ini adalah adik Deski sedang berbicara sama adik Jen ya. Kita lihat ya. Oke. Kita play video mereka lagi ngapain sih guys? Ternyata adik Deski mendorong adik Jen.
tiga sih guys, lucu kagak, enggak lucu kagak guys, begitu guys. Kita ganti guys, kita share lagi guys. Oke, video berikutnya ini adalah video pada saat pada saat Agustusan ya guys ya. Oke, kita play aja guys. Oke. Udah master boy pakai celana, enggak pakai tangan. Oke, ini nilainya 2 guys ya, tidak terlalu lucu ya. Kita ganti guys. Kita cari lagi guys yang lucu guys, ada yang bisa bikin ngakak kita ke guys. Oke, ini ada kakek-kakek biasa lu sih guys. Oke guys. Kakek-kakek sedang mengetes ini guys, sedang mengetes motornya guys. Oke, kita lihat guys ya. Kita persenjataan, gas, 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 terus gas, terus bah, gas, gas. Kualat kagak guys yang ngajarin guys. Kakek-kakek sampai kenyusruk guys. Kakek-kakek sampai. Ini nilainya 3 guys. Nilai tertinggi 5 ya, bintang 5 guys ya. Oke, kita play adik Deski istrinya ini ya. Kita play adik Deski ya, istrinya adik Deski ya. Bila ya ampun Rizky, ya Allah kemana aja sayang. Iya, tungguin dong Rizky. Mana lagi ya guys yang lucu guys. Tuh guys, yang puasa guys. Oke, yang ini kayaknya lucu guys. Sepertinya ini adalah perlombaan balap gojek ya guys. Perhatikan yang paling belakang boy, perhatikan yang paling belakang boy. Dia curang bukan lompat, malah jalan kaki boy di dalam karung, lihat boy. Perhatikan yang bagian ini boy, bagian bawah boy, bentar boy, aku cuma kusur ya boy. Perhatikan yang paling belakang ini boy ya, nih. Perhatikan yang ini ya, lihat ya, dia curang, udah mulai curang. Yang ini kan lompat-lompat dan nyungsruk tak kepalanya tuh. Paling abis ini benjol-benjol dia guys. Kalau yang ini juga sama seperti abis ini, dia harus ke tukang urut ya, kepalanya diurut sama yang ini nih ya, meninggo ya kayaknya ini mah. Yang ini curang boy, lihat perhatikan kakinya boy. Ini yang ini nih. Yang ini yang tadi anjay pada jalan kaki boy, lompat-lompat ya parah. Oke, kita ganti guys. Main lah Oke, video berikutnya ada sekumpulan para
apa ya kita sebutnya ya, kaum perempuan ya guys ya, yang pernah menyakiti hati kita semua di sini ya. Oke, kita tonton ya guys ya. Sebenarnya ini kaum-kaum mereka lagi pada ngapain sih guys? Oke, kita lihat guys, gitu guys. Semoga lucu guys ya. Sepertinya ini adalah kejutan ulang tahun guys. Sepertinya yang ulang tahun lagi ketiduran. Orang lagi ketidur, lagi tidur, dikejar-kejar, dibangunin begitu guys. Keterlaluan memang guys, tete-tete ini guys. Tidak terlalu lucu, biasa aja guys. Oke, ganti, gak boleh yang itu mah guys, dosa. Ah, gak boleh yang ini juga guys, dosa guys. Ah. Oke guys, ini adalah pembalap. Ini adalah pembalap pengganti Valentino Rossi ya guys. Oke, kita tonton guys. Ayo, ayo, ayo. Wow. Wow, 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 wow. Kok ada orang yang gak kok ada yang kuat tebel begitu bukannya boy ya? Lihat tangannya boy, lihat tangannya boy. Ada yang pengen punya bapak kayak gini gak guys? Guys, ada yang pengen punya bapak model, ada yang pengen punya bapak model begini gak guys? Ini bapak-bapak dibilang sus boy. Adik-adik nggak bisa ngebedain kemana bapak-bapak, mana ibu-ibu boy. Bapak-bapak boy. Gak mau gua fix kata ganti. Aduh guys, ini ada video kayak. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Kayak yang ini guys, sebaya. Ini sepertinya kumpulan para-para siswa gondrong guys ya. Kita lihat guys ya, kita lihat ya. Dicocok dong guys. Baso dong guys. Dimakan sama abangnya boy. Bencana. Dimakan boy. Parah. Pikirnya baso boy, dimakan sama dimakan sama otaknya. Ah ini guys, lihat guys, ini guys. Ada yang tahu salahnya di mana guys? Ada yang tahu ini salahnya di mana? Oke, apa coba yang salahnya? Apa yang salah? Bukannya starter malah joget, salah. Apa yang salah? Salah, guys. Adik-adik punya motor matic nggak di rumah? Ada yang namanya standar otomatis, yang dimana kalau standar depannya diturunin itu motor mau diselam, mau di starter juga nggak bakal nyala, guys. Itu sampai dajjal keluar kalau standar ininya tidak dia naikin, guys.
itu sampai Dajjal nongol di dunia ini gak bakal nyala guys motor guys. Yang ada kaki ini copot guys. Kira-kira begitu adik-adik. Nah udah paham ya? Lucu kali ya, udah lucu kali guys kalau begitu ya. Nah ya sampai tua juga gak bakal nyala guys. Di sini tuh adalah standar otomatis di mana dia adalah ada kunci pengaman guys ya, begitu guys. Kita ganti guys. Ini lucu apa gimana? Aduh guys, gak bisa itu mah guys, gak bisa di play guys, punten guys. Nanti aja play offline aja aku guys. Apa kabar Labi? Waduh adik Labi baru muncul guys. Ya enggak lah, nyatanya capek sampai tengkorak. Wah guys, puasa lagi puasa guys. Enggak bisa guys, lagi puasa guys. Ah kebetulan ini adalah video sebelum bulan puasa guys ya, kita tonton dulu ya guys ya. Ntar katanya nyusu nih ibu-ibu guys, kita lihat guys. Lomba nyusu guys. Ini parah nih. Tenang, tenang. Nanti kita giliran kedua itu kira-kira dotnya diganti apa bekas boy? Kalau misalkan kita habis nyenyot yang ini nih ya, nyenyot yang ini nih, itu botolnya diganti apa enggak? Nah kalau nggak diganti bagaimana boy? Second mer boy? Ya, waduh guys. Kalau apa sih mending gak usah ngikut lah guys ya. Nonton aja lah guys. Oke guys, ini ada sebuah video di mana ibu-ibu akan renang guys. Kita lihat guys. Jadi ini yang menyebabkan kemarin kebanjiran boy. Kita sholat barengnya Aplia di kucing. Langsung kebanjiran boy. Wow. Wadidaw. Wow. Oke yang ini guys. Tiga. Ini kayak perubahan pro player guys. Pro player guys. Habis ini nanti. Iya. Bukannya lucu malah ngeselin ini mah boy. Aku nilai 6 kata Arya. Iya guys. Ini makanya bukan lucu ini kalau ngeselin boy. Ini apa nih? Ngakak parah ketemu kamu Cil. Apa sih guys? Apa sih Cil? Lu ketawa Cil. Lu bisa gak ngerti Cil. Nilainya nol kata Jen. Apa sih guys? Ini ketawa lu lucu ya gitu sih. Mana guys, ganti guys. Oke ini guys. Bukan yang ini guys. Yang ini guys.
Ini kok ngelag, guys? Ini nenek-nenek main bola lagi, guys. Wah, TikToknya ngelag gak, guys? TikToknya ngelag, boy. Bukan itu, boy. Ya, refresh dulu, refresh, refresh. Refresh dulu, guys. Udah paling bawah lagi, guys. Meme lucu ngakak ya. Coba, 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 guys. Nice. Coba yang ini ya. Eh, jangan ini mah, guys. Udah siar, guys. Belum, guys. 10 menit lagi, guys. Lah, kok nggak keluar, guys? Udah buka di tempatku. Oh, selamat buka, adik Atta, ya. Selamat buka, adik Atta. Oke lah, adik-adik. Sepertinya pada episode kali ini kita cukup sampai di sini dulu, ya. Adik-adik, Apli mau siap-siap buka puasa, ya. Adik-adik juga semua di sana, semoga puasanya dilancarkan, ya, adik-adik, ya. Apli tidak bisa menemani sampai buka puasa, ya, adik-adik, ya. Ingat, nantikan episode sahur bersama Apli, ya, betul. Episode sahur bersama Apli masih tayang untuk beberapa hari terakhir, ya, guys, ya. Nanti juga pada saat insya Allah, guys, ya, pada saat malam takbiran, insya Allah kita tahu takbiran bersama, guys, ya. Jika nanti misalkan aplinya sehat, kuotanya ada, internetnya lancar, insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama, guys. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan multi guys, guys. Begitu. Jadi adik-adik yang ingin itu ngobrol bersama, silakan ngobrol bersama nanti, ya, pas pada saat buka bersama. Astagfirullahaladzim. Itu, guys, ya, pada saat takbiran bersama, guys. Astagfirullah, guys, salah ngomong, guys. Oke, kita absen dulu, guys. Ada kucing, ada Toya, ada editor JJ, ada Didan, ada Atta, ada Kens, ada siapa lagi, guys? Ada Jenpol, ada Didan, ada Chopra, ada PPOYN Ramadan, ada Aero, Pepe Kucing, PPOYN, Player Genshin, ada Aero Team, Gangga. Terima kasih Aska, terima kasih Muhardeska, terima kasih Botak Hitam, apa saja, Dion, Rafael, Arsaka, Bepip, XX, Atak. Terima kasih adik-adik semua. Selamat berbuka puasa adik Ye. XYZ Lego, Atta 2, Paki, Aska, Aska Muhammad, Atta, Atta 2. Oke adik-adik, selamat berbuka puasa buat adik-adik yang sekarang sedang berbuka puasa, adik-adik, ya. Nanti kita akan main game lagi jam 8, jam 9, adik-adik, ya, sampai imsak. Oke adik-adik, terima kasih banyak. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, ya, teman-teman.